Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Stefano dari kelas 6A SDK Alta Ampenan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena telah memberi kita kesempatan berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Pada pagi yang indah ini, saya ingin menyampaikan sejarah singkat perjuangan para pemuda pada masa penjajahan, tepatnya saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dulu nama Indonesia tidak pernah ada, yang ada adalah Jawa, Sunda, Madura, Batak, Bugis, dan suku-suku lainnya. Akan tetapi, demi kemenangan Indonesia melawan penjajahan Belanda, semua suku rela membuang gengsinya. Bersatu, saling menerima perbedaan satu sama lain. Persatuan dan toleransi semacam itulah yang mulai hilang dari pemuda-pemuda Indonesia. Saat ini, banyak orang saling menghina hanya karena perbedaan agama, budaya, atau pandangan politik. Akhirnya, karena terlalu sibuk berdebat, menjadi lupa Indonesia mempunyai masalah-masalah yang lebih penting. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, penuh harapan bangsa, mari bersama-sama berusaha menjaga toleransi dan kerukunan. Meski punya latar belakang yang berbeda, jangan sampai sedikit perbedaan malah menghalangi kita untuk jadi SDM Indonesia yang unggul. Ingatlah filosofi dari gerakan Sumpah Pemuda, gerakan yang mati-matian dibentuk oleh pendahulu kita di masa lalu. Terus semangat belajar dan jadilah generasi yang bisa mengharumkan nama Indonesia di masa depan. Semangat! Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan bisa kita terapkan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom. God bless you. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.